YouTuber sekaligus selebgram Jerome Polin dianggap meremehkan kiprah pembalap Indonesia melalui cuitannya di Twitter. Cuitan Jerome itu membuatnya mendapat teguran keras dari pembalap Sean Gelael. Semua berawal ketika Jerome Polin mengapresiasi pembalap Mario Suryo Aji yang tembus kompetisi Moto3. Ia seakan-akan bangga karena ada pembalap Indonesia yang bisa menembus dalam ajang bergengsi tersebut. Sayangnya tampak Jerome terkesan mempertanyakan eksistensi pembalap Indonesia di kancah internasional. Meskipun terlihat seperti bertanya biasa, ternyata cuitan itu mendapat reaksi keras dari Sean Gelael. Lewat Instagram miliknya @gelaelizet, Selasa, tanggal 25 Januari tahun 2022, Sean menyentil cuitan sang selebgram. Ia menegaskan bahwa para pembalap sudah mengharumkan nama Indonesia di ajang internasional. Meskipun terlihat seperti bertanya biasa, ternyata cuitan itu mendapat reaksi keras dari Sean Gelael. Lewat Instagram miliknya @gelaelizet, Selasa, tanggal 25 Januari tahun 2022, Sean menyentil cuitan sang selebgram. Ia menegaskan bahwa para pembalap sudah mengharumkan nama Indonesia di ajang internasional. Tak hanya itu, Sean Gelael bahkan juga mengunggah foto-foto para pembalap tanah air yang sudah berlaga dan mengharumkan Indonesia. Antara lain Ananda Mikola, Doni Tata Pradita, Rio Haryanto, Gerry Salim, dan Dimas Eki Pratama hingga dirinya sendiri. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!